Pembukaan PKKMB Universitas Warmadewa diikuti sebanyak 2.552 mahasiswa baru. Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali, Dr. Ana Agung Gede Oka Wisnumurti menyatakan, diharapkan PKKMB bisa menjadi acara yang menyenangkan bagi para Warmadewa muda. Melalui PKKMB, transisi dari siswa menjadi mahasiswa, untuk itu mahasiswa baru dianggap sebagai insan dewasa dalam menghadapi permasalahan. Untuk menjaga kebesaran nama Raja Bali yang pertama, yang kita lihat kemampuannya, kepemimpinannya, inovasinya, dan bahkan integritasnya dalam membangun negeri. Tentu sebagai tanggung jawab moral itu, Yayasan Kesejahteraan Kopri Provinsi Bali beserta seluruh sivitas akademika dan unit pelaksana kegiatan yayasan ini bersepakat untuk merumuskan nilai-nilai spirit ide Sri Kesari Warmadewa yang kemudian kita jadikan spirit bagi seluruh sivitas akademika yang kita sebut dengan Sapta Bayu. Ketua Panitia PKKMB Profesor Imade Suitre menyatakan, tujuan PKKMB adalah menjembatani mahasiswa baru Universitas Warmadewa dipersiapkan untuk mengenal Universitas Warmadewa. Mahasiswa baru dipersiapkan menjadi SDM andal dan mampu bersaing di tingkat ASEAN. Adalah dalam rangka untuk menjembatani bagaimana mahasiswa Warmadewa nanti bisa mengikuti program yang utama itu adalah MBKM. Nah, bagaimana dari awal mahasiswa Warmadewa itu disiapkan untuk mengenal nilai-nilai kewarmadewaan. Rektor Universitas Warmadewa Profesor Igede Surenayo Pandit menyatakan, Universitas Warmadewa masih memberi kesempatan bagi generasi yang ingin melanjutkan pendidikan di Universitas Warmadewa. Melalui PKKMB diharapkan mampu beradaptasi dan bisa menerapkan kedisiplinan. Masih memberikan kesempatan sampai nanti proses perkuliahan dimulai bagi mereka-mereka yang bisa untuk kita terima di Universitas Warmadewa. Nah, adapun proses PKKMB Warmadewa hari ini merupakan suatu proses pengenalan, proses transisi dari siswa, jadi pada saat dia bernama SMA, mereka disebut dengan siswa, dan saat ini memasuki dunia S1 atau sarjana, mereka menjadi mahasiswa, maka di sini akan terjadi proses transformasi. Usai pembukaan PKKMB Universitas Warmadewa, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber. Andika Bali TV.